Ya, coolernya biasa, nggak seperti Intel, sorry, nggak seperti AMD. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing prosesor dari Intel. Ini generasi ke-8, soket 1151. Ini prosesornya, ini kecepatannya 2,8 GHz, tapi dia ada turbo boost, bisa naik sendiri ke 4,0 GHz. Itu kalau lagi dibutuhkan. Itu kalau nggak salah kayak gitu sih. Ya, ini kotaknya sederhana sih, khas Intel. Ya, ini sudah 6 core. Sayang dia nggak pakai hyper threading ya, jadi prosesornya tetap kebaca 6 core. Prosesor ini udah pakai UHD grafik 630. Oke, langsung kita unboxing aja ya. Nah, kita unboxing dulu ya. Ya, seperti biasa, ini buku panduan. Terus ini dapat stiker Core i5 8, generasi 8. Ini stikernya mahal ini. Bahas stiker terus ya. Terus ini dia unit prosesornya. Core i5 8400. Ya. Kemudian kita lihat coolernya. Ya, coolernya biasa, nggak seperti Intel, sorry, nggak seperti AMD. Ini coolernya standar sih. Terus ini udah dapet pastanya nih, jadi nggak perlu ditambahin pasta ya. Udah, itu aja ya guys. Unboxing kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Makasih.